Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para subscriberku dimanapun kalian berada. Satu lagi pendatang terbaru dari Toyota ya, mobil elite global ya, masih di seputar Innova Reborn. Kemarin kita review yang ini, yang automatic bensin. Yang ini kita lihat kondisi yang manual diesel ya. Manual diesel varian G24 tahun 2018 ya, warna hitam. Manual diesel. Terus knalpotnya R ya. Seperti apa kondisinya teman-teman? Jangan di skip dan harganya nanti saya sebutkan. Nah, buat teman-teman yang baru nonton jangan lupa dukungannya untuk klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat ya. Untuk dagangan yang lain juga masih ada teman-teman ya. Dagangan yang lain juga masih ada. Avanza, terus ada Veloz, Grand Livina dan lain-lain. Silakan teman-teman yang mau bertanya-tanya juga boleh. Kontak person WhatsApp ada di deskripsi. Dan barangkali ada yang jual mobil silahkan diinfokan juga ya, ditunggu infonya. Nah, untuk Innova Reborn ini dibanderol di harga 289 juta. Masih bisa nego, keras bosku ya. Manual diesel, kelengkapannya komplit, STNK, BPKB, faktur. Untuk kondisi sudah siap pakai. Ada lecet pemakaian aja di sini, tapi silernya utuh bosku ya. Hari sudah mulai gelap bosku ya. Tuh. Dalamannya masih ori. Manual kilometer 84.000. Kilometer 84.000. Untuk kondisi setir masih. Ini udah mulai gelap ya bosku. Mulai malam. Kondisi setir masih kenceng. Untuk ban keempat-empatnya sekitar 80%. Ya. Knalpot R ya. Pajaknya bulan 6. Untuk masa air 5 tahun di 2025. Ini menggunakan mesin 2400 cc karena varian yang diesel ya. Kalian isi biosolar sayang, isi aja backlight ya. Kalau isi solar eman-eman di jangka panjangnya. Tapi kalau kertas solar ya nggak apa-apa, masih bisa. Oke, untuk teman-teman yang mau kredit juga boleh. Ini di uang muka 60 sampai 70 juta ya, 50 juta. Mau 50 ke atas ini uang mukanya ya, bosku. 2018 manual diesel. Untuk harga termurah untuk penawaran tercepat ya, silakan untuk teman-teman dinego di 289 open price-nya. Dinego, nego sopan bosku ya. Nego keras juga nggak apa-apa, disampaikan aja. Selain Reborn juga kita punya ini Innova Barong ya, generasi sebelumnya. Ini Innova Barong 2015, manual juga, diesel juga bosku ya. Warna putih favorit. Untuk kelengkapan kuncinya satu bosku ya. Untuk Innova Reborn-nya kuncinya satu. Depan belakang utuh ya, karena udah hari udah mulai gelap. Saya nggak buka kapasinya sama belakang ke hadangan tembok sama Innova ya. Pokoknya auto, tidak ada bekas laka. Jika kalian berminat silahkan mampir ke sini atau bisa tanya-tanya dulu di deskripsi ya. Bisa tanya-tanya dulu di deskripsi unit apa yang kalian cari, atau ada yang mau jual silahkan diinfokan di WhatsApp ya. Oke kakak, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di unit yang akan datang. Stay tune terus, dipantau terus mobil bekasnya di Endra Bagol Channel, Garasi Rizky Motor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.